عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استرجع dulu dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang rahmatullah amat mahdi dari Banglil pemakaman jam 2 punya kata lapah ke tiba ketika tak dapat along ke. Mudah-mudahan almarhum Tubin de Tanjung Gunung di Tai Ampah Tanjung Gunung ni ke tapi arena ketua pembangunan masjid Tanjung Gunung sampai tuntas sampai selesai guna leader masjidnya selesai jenaz yang berjorak ternyata ia jatuh jadi sedih selesai masjidnya lalu lebih nikmah jadul si Rubin mukanya cerah dan ceria baru dengan di kepilinan duanya ikir dengan sah bila masjid rajulun mu'allakun bil masjid dengan memesah jantung adena dalam arti pemikiran masjidna terjadi kelonggaran si Allah Ta'ala terijat umur berkah sesudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nanti ke mudah-mudahan ikhidu kebacaan sehat telur dari empat sikit ketua pembangunan masjid Tanjung Gunung di tinggi Amal Mahdi. Mudah-mudahan Allah mengizinkan beliau di tempat yang seindah-indahnya. Yang bila setengah ulama mengatakan Sayyidah meninggal dunia di bulan suci Ramadan, dia tersiksa di dalam kuburnya. Dia kebebasan dia di dalam kuburnya. Jadi kita meninggal dunia di bulan makin bahkan dia juga tersiksa kan. Darah paling ke nah, untuk nikah dengan ucapan Al-Fatihah ya benar-benar ya benar-benar ya benar-benar si kedua kali sila ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram sayyidun lillahi lahul fatihah. Kedua kali ketelu kali tiba guru-guru tiang belunggu-belingge mudah-mudahan kalau dia sudah berbaring di alam barzah dibuaskan alam barzahnya kalau dia masih hidup mudah-mudahan disiarkan selalu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 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 beliau-beliau ini dari tempat yang seindah-indahnya di tempat yang senikmat-nikmatnya diampuni seluruh khilaf dan kelirunya oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang senikmat-nikmatnya. Al-Fatihah. Si kelima kali yang mengenakan tumbuh pinggir dia mudah-mudahan sehat walafiat segerkan bugar dari panjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terbedaik kerja Ramadan. Ramadan silakan datang kering-kering pun kesekali dia petang kesekali terbedaik Ramadan ini dengan ucapan Al-Fatihah. Dikir Rubin yang kena tangkong bukan jahit arah dedeket yang kita kiriman yang bukan jahit
Langan birna Langan berika dengan ketuan Haji Mahdan Runiki Pak ada birna Sanam Pak Burhan Anggir Pak Burhan Teman mungkin jemaah lain sekali Gak kasih tapi wadah sekali ya. Kirim si putuan itu kan ini Diterubin Ada Niki ya Allah Bayangkan Mami Haji Lalu Ratmaji Mantan Bupati Lombok Barat Basile Pemimpin sampai Mataram Lombok Barat Lombok Utara Lombok Barat Sebini Anul Tersalam Masih jaga bangkit Masih sehat setiap Bulan suci Ramadan Doa tiami ketik Lima dus Terlebihanlah jim ini ke satu sejuta sejuta Kepen sejuta lima juta ni lima dus tanah jauh Rubin datang tiang yakin lalu situan pelinggir Bijana Pak Husnan jaga operasi. Bicara masih dia lagi masih di mana ada tengaji karena Pak Maun jaga lalu umroh jemaah selesai bulan haji ni ke ya operasi. Tapi na operasi Bapak Maun ni ke? Tiada. Ikemen. Kau kesihatan tak kesihatan kesihatan. Ia nempel empat nempel mungkin mudah-mudahan dimiliki baik hajah lah saya tak pernah memiliki sepilihan Bami Haji Lalu Ratmaji semantan bupati sampai ini ke masih setiap setiap puasa datang ketik lu makin kah nak putih kawa ketik bijan apa yang pimpin ya haji lain tetap ingat topian alhamdulillah ada si terombok beri kerikil jurus si bangkin mungkin garing bira garing balut balut garing 10 memang tercor tekan ni keberu sampai jam telu masjid yang ni kena bangkat ni ke sampai batur bersahur-sahur masjid yang beri keulik dan beri keberu jam patok kata balik Masya Allah yang ketemu si bakit perak tumpir bakit perak ketemu adian pegang adian sungguh baru pesaguran adian kalau Allah jaga ngangkot yang patok lailahillah tumpir bakit perak ni adian adian kita adian mungkin kedik-kedik tak bakit perak mami kadang-kadang pun itu yang bagian berat mungkin jangan punyek seduk dia punyek seduk dia batok buat dia di depi dia pas nginem es di mati yang nginem es namun di nenyek seduk dia di dia batok buat dia kelagu-lagu dagak jahai penang kelepak nginem nginem kesan seduk dia ke tanda-tanda wajian terdolak penyakit tadi ke terutama sah bila waktu kajian yang berbeda dengan adik-adik yang saya tahu sini asalnya tidak banyak kerukut sedut dia ke kerukut kata dia lek saipun ni ke misal datang anak topahan ni nenek sini yang orang lain pada dia nenek sini atas sedikit tidak girang sini indik sebut batu tengah di kena yang dinakan de pasti bahkan wajib dan terjadi. Namun nanti kalau misalnya ada barang toplok sebentar toplok apa dengan itu tidak baik dan jalan dari bumi ini tapi macam dilihatnya merubah minyak hasil mungkin ini tidak akan dengan orang ya dia harap kena dia pernah yang kena dia kena dengan kedok ya Allah makin layak sentuh jadi
ke bakal layar sentuh jadi tengah anu paling hilang tiang. Nah sedikalah berbeda yang hilang kerukut sebut tiang di minuang anu betul nyata bilang baik dah datang ni dah renyek terus nak mulai lah bukan buku kuno saya yang turun bawah itu. Nah untuk dikelah mudah-mudahan si operasi titkin tak operasi kajeniki saya bersedekah mudah-mudahan seluruh si bersedekah tersebut arena maupun si tersebut mudah-mudahan kepanjangan umurnya diberkahi umurnya diberkahi rezekinya lepuk belum berpelinggin desa pang ngejak pejodoh ngigit tiang tuan turun dia pengenuh ngigit kan senama jod pecelengan hidup ikut ni karena sak pengajiri meribut dan merugatus tegak yang ngecruk dan terikat beliau kan kira salam alaikum dari dalam yang gerupok kan ngigit salam mula dia sebut pada azim itu lo apa ya? Mungkin silap bukun aduhi kawan kincunya bagikan alat lagu lamun terhinda lamun terdedara silakan berkincu lagu dendek duit-duit tipis-tipis berkincu sekedar narang gua segedi bila perlu kan beli jeruang sampai akno kan berkenal. Saya kincu ni ke dengan ini pun lalui tangker rahim ia gara-gara kincu. Gara-gara kincu ni ke dengan ini sekanker-kanker rahim ni ke. Mungkin, ya wani ke sebabnya. Dengan ini sekanker rahim, ia kirang lalu kincu. Duit-duit lah sebegini, dia kan dia minum, ngerawas ke sebarang. Kincunus ini mak dia kan dia sebab nika punika profesor doktor nika dengan kapir dengan Amerika ia berpatua wahai kaum wanita jangan berkincu terlalu banyak kalau berkincu silakan karena dalam penelitian saya bahwa wanita-wanita yang kanker rahim itu terlalu sering dia pakai kincu. Nah, kan dia suruh di dalam jeruang setiap lo kan di kincu ampun di ne anak mama berkincu mungkin aku nikah mudah-mudahan lah kan sekali jelas tempat-tempat dia untuk beliau yang mau dioperasi lagi sakit operasi ni ke yang lain ketik Pak Nabi arna niki yewah nasibur metuan ni matiak munda ya ingat si matiak Pak Niki seleh solah bagus lelah merupakan nasibur metuan ya polit kerak salah lagu tetap masih tepondok lain yang menara batur-batur ni ke ketuk jo kamar tiang tinduk ya doang kena kena sekali tiang kena yang kedua si cuma ilenyo lanyar ketuk ketik pada datang macam apa sih ya lah
bapak niki bahaya niki nang. Macam operasi di tempat ini dia sakit. Ada sebulan ini malah terlalu lindung jemaah jangan jadi kanker jadi niki nang. Usila dia boleh niki tu operasi. Tentu kerja kita les-les secara baik dah. Sebuka-buka sangaran arah sekat. Semalam teluk lindung ni kebulat-bulat sebulan ni kan niki pak niki kena pelik cuma ni terus menjalar terus kena nara bayi dah sakit sampai jam sekian malam dia nara idap ni malam-malam jam sekian mulai ni berhidap oh nenek keji dan kan jambing tiang temak buat khol dia kot ini tiang ni terlalu sakit ya Allah ah. Kalijang yang mencari itu jisi sakit nyantar sakit ya Allah pak panah gemuk di mantra operasi masih nengih potongan nasi ya. Kira tuh kali kamu berkepetiti ngoros lalu begalu cunu pandindi betul betul di mungkin Allah jaga operasi yang pada umrah dua ini kedua-dua nama saya ini dengan ini kirang ingat dan bangunan no sempit yang luar sekali membuat dengan mengingat bangunan no banyak bahaya no gila pepun diwat ini anda ketuk di bangunan no sempit yang operasi. Ini dia bersedekah sekarang ingat mungkin sedekah tapi kecilan sahabat operasi maupun senikman didiki umi hajah saya karena memin si pepa sejadi camat kerong lain ini ke ye pememin itu kalau berikan dengan ucapan Al-Fatihah. Karena sekuatnya bertangkong, ya, enggak ada tangkong serahannya dia sudah terbahan lagi, pas dia makin kedusannya lagi tidak baik, yang ganggu dia. Yang ini dia tak berkah sorban seki, tangkong seki, tahu kira yang jadi lebur, kira yang nabirnya, kira yang sutra. Sutra ini tinggi dan pertama dia ini tamak berus baru disukun ya sutra ini ya benar dia sekali lagi ini ada yang pusat manusia itu kedua-kedua manusia kayak tangkong ini kedua-kedua utama DPR lagi benar dia sekali kerja sorban 10 jam pihak ini ke ini ya sekali sorban itu nanti kering dua aja kubi yang ngomongnya kanggung payah talifat kering sandalku di ketopong. Iya bahasa itu. Dengan anda dari kuaja dan kaitnya apa dengan baik anu itu. Cobaan kesuruh dan dia nyoba ada julu dah lah eh. Ujian cobaan. No dia apa jawabkan. Musrehinan di banyak tukang catat yang jahit. Ya pun anda jahit. Eh mudah cobaan romong ada julu. Lalu poin yang dia anda. Tidak ganti meja. Coba-coba. Satu penyakit nak jemak kepak. Dua penyakit nak buta. Ni kekepak macam buta. Lalu lepas kupen yang jantar kan ni sandal sandal di ketopong kusuruh antar di menerima sandal ni ke jadi wasor panara di tiang tangkong na kerena ni ke karing dua macam lah na di mana pun yang terlalu pas suruh na dia nyobaan berdua-dua di julu na dan cobaan kelompongan ni. Wes ya kelompongan bahasa tangkap lebih dengan kerja pelaku tarikan dokter diri yang kanggo yang silap tekan mele bagi tanaman dia tahu yang baik asider dia lagu yang mak sumpah lagi tekanggo sehingga teman mau
ketopong kancer, sandal, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah jadi tetap menurunkan rasa bakti terhadap guru, tetap tersebut. Guru bagi kita seluruh guru-guru yang berumur pelinggi. Sampun berdoa, bro. Baik. Nah, sila berdoa dulu, mudah-mudahan tunggu tinggi di tiang malam kerja sebelum tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah. Sehat wa afiat segera dan berusaha. Coba itu ada langan mau di terminal tiang. Mungkin dapat juga alim dia masih kalang segitu ni ke. Jadi kan lemut tiang itu dan budan tu tiang. Benar. Tuh, itu asli. Nggak iya tak mainnya tengah lagi tertelik mua ni ke kan. Kan dalam tanda mahu tertelik mua. Dia terbaru. Dia terbaru barang tiang dia mak taman neraka kan. Mana ada barang tiang taman neraka? Mungkin. Jadi milenia si awak biasa tiang kita mengenalkan. Cita dindingnya. Kita tambah suarga pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma nawwir qabrahum bi nuril rahmati wal ridwan. Allahumma sub ala qabrihim sabibar rahmati wal ridwan wa mun alaihim bi jazilil afdal karamati wal ghufran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufaril niran. Allahumma arzuqna sihhata wassalama wa dawama sihhata wassalama wa tamama sihhata wassalama khassatan lana wa jami'il hadirin wal hadirat والغائبين والغائبات والمقيمين والمقيمات والمسافرين والمسافرات في بلدك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bacaan kita ini bacaan cerita. Bila kita mau, bila kita cek, berlindas. Sila baca ya baca, baca Syahrul Ramadan. والتوراة ليست ليالي بل كان عمر بانو لو يلينا كتاب تير كان سيدة بجولو تاونا لو بجا بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان والتوراة ليس ليالي من رمضان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Makin bulan Ramadhan ini kita harap ni jelus sakapira bapak-bapak. Jelus sakasiwa Nabi berbahasa pakaan nama ibadallah ta'ala. Ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau balanta melaksanakan ibadah solat tarawih, solat berjamaah. Marambe beli pahalan ibadah na Nabi. Tapi yang kita isi desida di dalam bulan suci Ramadhan, sehingga Nabi berbahasa di dalam melaksanakan ibadah. Bagus-bagus juga bapak ibu. Nabi nandika nana man abadal isma dunal makna faqad nafaqo. Sayyidun sembah nama Allah ndek nesembah makna Allah umat usino ye munafik le Nabi aneh permintaan tak nyembah mati zai-zai sembah nama lapas Allah ni ke ya aran nama Allah
Ieu teparan ada nama Allah. Lafaz Allah ieu teparan ada nama Allah. Sai-sai nyembah nama sanu. Dunar makna dekna sembah makna Allah. Faqad nafaqo umat sinu ieu munafiq. Penosin, buat dengar lagi niki. Satu dah dengar bahasa Nabi ni ke? Kanin ada awas hubungan si ahli-ahli hakikat si lain-lain tu, si tua-tua tu. Ini bahasa Nabi, seke saya-saya nyembah nama Allah, lagu nek nyembah makna Allah, umat tu sinu ya munafik. Ini kan Allah. Jadi macam-macam dan dengan takbir ini kalur seperti sembahyang. Ada jadwal grup Allah. Oh, biasanya. Ya, jadi para dekat, para di dan bila kedip solat jenazah di kemu. Maka mencak dengan ini caranya takbir Allahu Akbar dari mencak baru alur ya sembah sembahyang karena terjadi pedalam niki ya berat sembahyang itu ya berat ibadah niki niki seke si kedua bahasa Nabi man abadal makna dunal isma faqad fasaqo sayyidan umatku no era di akhir zaman no sembah makna Allah ndek nesembah nama Allah umatku sino ia pasir saya pasir ni ke berdosa boleh lelah terbang agama nyembah lagu itu pun apa nyembah lagu itu pasir kan lelah terdor sembahyang lelah ter. Nah, ini kisah kedua. Jadi bagusan si piringan atur tiang minggu minggu ini makin terakhir tahun tepat si kedua pertama baru jaring dengan munah tandem dengan munafik bahasa Nabi pertama-tama lamun berjanji ia salah janji tidak lebaran kemarin yang biasa nina lo kan berjanji kan celok mama kan celok nina datang sama menainan gantengan berduit jurnal kepen burulana sak janji ne berjuluno jino tanda cirin umat sak muna enggak kena dia berjanji kan jadi usaha enggak apa burung lu bukan jika Allah Ta'ala berbahasa وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ dan aku berdaya jangan jadi dengan beriman pura-pura kalau aku beriman pada manusia jadi makmur pada benda awakil aku dan aku berdaya kata kelompok buatku kata golongan kuatku kata Allah Ta'ala dengan menapir aku mengatak Allah adik samai angannya no jadi Allah-Allah je Mahmud je Allah alam kamu kena tak okey jemaah lagu-lagu menari lalap kerja bagi Mahmud dendek bulan Sawal jemaah bulan Zulkaidah atau bulan Zulhijjah nak jadi suhu-suhu dalam balik lalap. Abu Tindang peragaan hurufnya Pak Haji Mahmud ia terpandang kelaga bawah gunung
Cari kereta bawa gunung lu harus ukir wajib mati. Mati lu. Bapak Intan kereta bawa gunung makin silat dan mudah hujan berlapur. Beli hujan kegedean tu tiba lu. Bertutur tiba lu. Geturutur tiba lu. Bahkan teitu tiba lu. Penuh nak pindih. Nah ia hakikat dengan bertemu dengan arna telaga bawah gunung. Kita sedara-dara ada bertemu dengan telaga bawah gunung. Dendek debu di atas tangga. Namun debu di atas tangga berusaha semama berusaha senina berusaha. Luar harta perdana bersiap-bersiap. Keperanan si angin ini kan? Bagi birakan pada no tenutan pada seton setengah koro di senina seton setengah aku dah mungkin baca pada senina semama jauh gigi unik kan mungkin jauh gigi no unik no Arab bisa tiamat kini bersiap ni bulan puasa bersiap ni tidak pada senina enggak no baca no no kecubur di kejuangan piran tonjak ketuk baik tangkong dan jumpul nak maju dengan masih panas kepak wala jidat dan tentu namun dia lemak duduklah dia dengan masih panas keluarga dia masih panas kan makna ini memang ketuk dulu ini ketuk dulu rebun kata baik dengan nama dia. Dan mudah-mudahan datang itu daripada renggit selalu satu lama. Mungkin. Dan barakallah. Malik keletak. Menuju. Lalu biasa dengan senapa, kamu datang doang ke balik. Dia botol. Berburu kerustu. Dari mata malah problem. Dari mata ada baru berbota yang gelepong, pilihan wadana. Malah tepung rute badana. Mana pote yang untuk mati datang kembali yang ini kembali na ya hadir ke sini kuliah ya pernah kucing ini tidak terantas ya kredit ke mana boleh insya Allah lau tidak datang rujukan kamu nanti akan baju baru tidak isi datang dia. Tentu datang Zaisa. Hei, di mana datang semama berpupur. Ini kena masih bersemamaan ini nak berpupur. Buat siang berunarat 2 bulan berpupur pekincu, baju, berpupur, baju. Datang semama Zaisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amat, nanti datang ini nak. Mungkin nak, hei, saya pupur. Habis ngubik, yang lucut. Apa kemana rujuk nah jemaah melema arah dengan mendaerti di dekat Bali kerana tiang dia tertutup pada tiang berjorak-jorak pada tiang ya tiang pada api jemaah arni ya tiang arnan nah tiang usih ke tiang arnan ketua adil datang Tuhan. Tentu datang dia kemak-kemak jemput. Ini kena ngerpu Pak Imam. Tak tunjuk pun. Basah. Mulu nak kerja-kerja ada yang kiri. Ya ujar lu bintang ni. Ujar lu. Menjual. Saudah sampah tu. Pantang. Jangan lagulah beli hikmah Pak Imamud. Bukti yang kena beli hikmah san nulisan san pada pintu kerajaan kode perkatian. Dalam ini ya Allah wabah kuntik lumut kuntik sinsus. Kena yang kena jajar uti jangan kena jadual ni tu boleh dia. Mbak tu masa tu lalu jaga polis kalau kena ni ke. Yang ni, kenapa? Mungkin sekedih
Yang lebih sedekah tiang. Coba banyak keluar itu. Pas kunci. Kunci lumut dia ke pelik-pelik. Berposisi yang susu dia menembakkan peliknya. Nah, lupian berkata kali sekatuk hendak hidup bino dia dalam hati dia mana bino dia hidup berkata aduan sakit hendak hidup bino langsung tujuh hari semua amat gila dia kena dia lalu basah dulu nah ni kisah kedua saya nyembah nama Allah. Saya nyembah makna Allah, hendak nyembah nama Allah dengan sino ya pasir. Sarang pasir pun ke dosa pelik, sumpah ina, sumpah bapa, sumpah semama, sumpah senina, termasuk pasir arente, ia termasuk dosa pelik. Dosa pelik apalagi makin bulan puasa, ya Allah. Adik kepada rukun silap. Nabi jarak ia wah terima. Okey, Pak Haji Mahmud saya pengkak di sini. Soalnya, ilainya ni tak terpengkak si anak. Silap Pak Haji Mahmud. Okey, kan ia bersama dengan Tuhan Taino. Harap tak perlu sandar mati. Padahal harap tak perlu. Dulu kan nah, dengan jatuh tiang ini namun dengan ceparan dalam debu di atas tangga memang usahnya pecah lalu dia menumpuk rezeki ini ke duit kalau gara-gara bersiap bersiap bagi harta ini duit semama sekini terangnya senina itu sekini hanya pada bersiap semama ngambul karena naik berketopong di bawah ringgit jadi ringgit terus tangkong baru jadi baru pesapung seneng weh tinggal juga biasa bagian ini keseninan kena masih hei saya menggerakkan tepu berkupur mula dia nak berkupur sebab kincu bermikaah baik berliali macam berlina weh nikmat tutup edak tujuh mari keletak keletik keletak keletik arak rezeki ni papa sambil rezeki ni arak malik nak bertengkar malik nak bersiap ia terbang debu di atas tangga debu di atas dan kerpuk di atas anjah datang angin kan sampai sana kebur lalu jadi ia yang berparan dan debu di atas tangga siapa bagus bertemu nikah sebelum satu paran aren laga bawa gunung kanca menteri suka nampir menteri suka langan pihak nina senang langan pihak mama senang kan senang okay. Mama senang nina senang pada senang ia satu paran aren menteri suka pada senang senang kan okay. Masalah rezeki ni gampang namun kan ya Nabi kena baiti jannati rumah tangga ku itu adalah surga ku namun anda kena girang bersiap dengan ku namun nak girang bersiap kan ke semama tanda nuh rezeki ni isah ni isah-isah rezeki ni ke namun nuh aman akor damai dakak yang senina kena lah berusaha yang semama kena lah berusaha ni nuh pada saat ini iur ni dok dok gara-gara punya pupu pergi boleh sekali kan ni macam-macam ni nak buat ni di tengah ni nama bawa bapa menurut pandangan tiang peribadi ni yang buat kesepuan dia ni kesepuan apa jaminan dia yang baik bicara hati non dengan sebuah-sebuah seni mungkin sampun jantelik tuan guru Jabian senina belanja. Yo, makanya guna je. Kalau yang berkenaan kantor, jam perlu sepengaja 10 jam. Di kantor, lo pengaja 100 kecenok. Entah dia dalam montor dia. Dia, rumah. Kesepakannya, kalau dia, malik, minyaknya yang malik.
yang pilih salah ina. Semua orang mana pun satu pun tidak perlu. Kayu kamu dengan tes binian, cendol cendol, apa pun takut pasal apa pun tidak perlu. Ini dia biasa. Kodok pasti anti jok dia kan. Susah. Mungkin yang ni datang. Wah, dia. Dia jawab pikir-pikiran nak membeli meo. Dia jawab kira pikiran tentang lepas dia jawab apa beli ni dia jawab ira ya. Kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang dia nak ya wah bagian kita. Kemudian dia sungguh jerak Zuhur sampai menjelang jam-jam 5 jam lebih ya. Lebih 12 juta di kantong dia. Dekat yang kosong jauh kepel ambali. Ingat yang dulu batu haji merija je lho. Panu ni, dia kedap lagi media. Pecak men kan kepel ni. Pakai kukut ke suku pecak. Yang salah. Itu tu kepel yang lagi satu. Alur kedap-kedap kena pecak. Bukan tak. Mungkin dia ikan masakan lalu lompat. Kalau tu makasnya. Tadi maksudnya dia nak ke penghitaan. Ya, balik jalan lagu. Kata ilallah. Baru-baru ke. Buka kebel punya satu si. Asyik. Mas, dah dia gandaan murah tu. Masih pecak-pecak. Ini tu kan kau anak-anak anda pecak lagi. Mungkin. Apalagi ada di jelatan. Dan pergi asalnya lalu. Nikah yang asal berdekat di tiara di darat kapten Elia liar Elia hidup terus mu. Sini perkam dia. Di kampen nampak dia buat sekali pakai kerja di bawah kumu. Pembian dia hantai itu dengan rampok juga dengan mungkin dia. Ibu sokok ke kiri pulai. Itu pulai kakak. Dia mungkin dengan ini besok dia. Dia tahu ada. Bapa sepi ini dia. Entah-entah sendiri. Macam tu tiang turun. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Punak apa? Gak makannya. Sungguh ni ke? Punak. Jangan pesan pun. Perkam jangan lihat dua perkam ni. Dua dia ni buat yang kita macam ni merak merak bersisu. Baik baik makan. Kenangan ni kau stok nanti cari bimbi. Kok leng iya? Tuhan dia minta yang pen, sudah kepe yang bapak dan bercerita. Yang saya kata satu-satu, kejenuh sejemak, jangan, ya Allah. Isi duit-duit minta yang kepe yang sang berkat. Jim usaha asal lewat, no, dia kena. Dia kata, badik dia kata, berusaha jamu sekenuh. Sekenuh, mau kata biar sebab kalian. Nah, ini kisah kedua. Terus, bahasa Nabi, sak ketelu bapak ibu, man abadal isma wal makna faqad saraqa. Sai-sai nyembah nama Allah dan makna Allah. Nama Allah Taala ni sembah ta, dit makna Allah Taala ni sembah ta. Panjang usino umat kudu ya syirik tu Allah Taala. Ya bumbian untuk nyembah. Kan sembah ta nama Allah ni sembah makna lah munafik kita. Sembah ta makna Allah ni kesembah nama Allah pasal kita. Sembah ta nama Allah sekaligus makna Allah syirik kita dengan Allah Taala. Ini kita lu bahasa Nabi. Jadi pertama baru munafik kita. Kedua pasal kita. Ketelu syirik. Na'udzubillah. Syirik ni ke mungkin kan harap sirik dengan pegawian. Dia mungkin dengan af'al sirik. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum dan Nabi. Sayyiduan pada ruwana kanci dengan berlino pada hukum nomor berlino lena. Bukan itu, tama kena adat malikan itu. Istiadat dan adat dengan merari itu berkadang bilu. Berdodor. Dia lah yang dia berdodot Pak Imam. Bernama Ahmad turun dia. Walaupun dia ketua dia, dia yang beli ke penggisah dia. Berturun, nyebuk dia. Mungkin dia yang sempat kita dia.
nyebuk bejar tumbuh ke putu-putu lemnya nyebuk bejale jemblok kuat di berpasangan segala-gala yang berketok penampil berketokong bidang bertangkong putih berjas pula maruan beliau hamkah wajah kewadian datang datang tengah kan dia di milik penggitan nyebuk doan yang nah ni ke lagu batur kan masih perlu ya Allah arak dengan berari sekaligus munatan langan lip pengkolan selip nak truk parlip di ketruk sampai konvinsi ni ke kecimol pilih-pilih baruan polisi ngatur ni narak kanggo mobil diwak langan sejuk nombar dan timut yang tebel langan timut jembar yang tebel kejaga enak berdiwa lainlah segera kujak turut dengan ini yang keisirkan ini detail dia pengantin kaji nyunatan sekanak ni ke ia terjelam pejanggi ni agar ni dengan lepi dia tu seperti ni nak bertangkong biasa perempah ni ke ia mabuk doa ni ke berambil kebalik dosa kepada ni ke dia berjang sehingga ni jang sabar berjang dulu lagi lah jang-jang jam sekitar enam kali tiga berjang buka polisi masa ini saya ikuti jalannya saya kan orang muslim saya mau sholat maghrib biarlah anda-anda sekarang biar tidak sholat maghrib tapi kasih saya jalannya nah dia milik kita doa dia sih polisi ini ke pun perit leperitan batunmu kasih jalan mesak tiang berhenti selain ini aja stop ini apa yang ini ke gara-gara ini punya sembahyang polisi ini coba mungkin beri dosa ini dengan sangaraan acara ini mungkin pemabuk dengan mabuk saat ini mungkin kerja ini berjalan pada merelingkan hati ya kalau anak pondok ini undang tuan guru arah aslai yang menarik KPM ini sini selawatan selawatan selain ini pada 500 ini sekai berdoa injok aras Allah sah patlikul kena amin nanti ya injok aras Allah ni doa ni doa bagu Allah majma' lahumma bil khair ya Allah pertemulah kedua-dua ni bagus dalam dunia sampai akhirat balik marah-marah tamat amplak walau dan terbalik terbuka-buka alih beratus rupiah lima ribu selawat lo doa ter barat kecimol jana pesilak telu juta si selawatan lima juta si selawatan kan berbeda ni ke dapat sa lima juta si selawat kecimol ngundang tuan guru pilih dan en lima ratus sikit dengar la ilaha illallah ya mungkin sekali tiang nasihat pernikahan kena ada di permi ya karena di kebatin nah dia ada menjerat tuan guru dia rasa pendengar dikit ada tumben aku dengar mak niki lalu ya ya lah dia ada sekena dengan merari ke dia dengan ni lupa medan kita langit pedah betul ke dia sekian tuduh dia minta angan si protokol ni ke seret kiri tuit kandung dia, seret kanan, tuit malik, malik, jalan-jalan di atas, lagi, teluk kandung-kandung, teluk nanti, tamahan, marjang perut, si perjang, lima sebalu, amplop setuit, gadis saya kat kuasa tak sekat. Ini gini dia nunggu-nunggu lah. Berani montor ni ke, semangat terbuka, narap berisi dua. Allahu Akbar. Terus ada kantong tiang ni ke, buku beberapa dia marah sepelik biru ni ke iya kejabat di cinta anak ya di sini tak jadi protokol bruno dah anggap saya kuliah boleh kepek si dengan anak saya rompet sangkuran sebelum lurung yang sangkuran buku kalau poso kat dia mudah-mudahan dan suhu dengan ini mak-mak dia turun dia salah wahir dan mungkin datang di baris ketik
bersyukur lima kelemah yang salah wapreh wong katian kan lah ternyata dini ni pedang dengan anu tindul ini datang wahyu petang-petang assalamualaikum kaya katian kalau kerja di sekalam ni saya tahu jenak dengan senang ni kalau kerja di sekalam jawab salah assalamualaikum aduh kerja masih ingat assalamualaikum wahyu pesina dia langsung dibawa dan lihat pesina langsung eh tak dengar dia dia kena ya Allah semua apa-apa ya paling selawat nulis balik tahu kena dikosong di hutiang amprop ni dia yang tahu angin tiang dia peninggil payubah keseluruh puna amprop kamar tiang kiri kawan dia kantong peringgit yang masuk ah ketujuh diketik dia selamat pak sidir dia mungkin mak maafan nak boleh mana pas ni lawat lepas ni beri media ni yang mas pak mungkin dia nak apa boleh pak dia kau boleh mana dia sugur berdikir mana nak burung sari sugur nanti buat yang tebak mana yang tebak mas dah 500 sisi si takut kan kan 500 sisi alim barangannya coba kerembak jam zohor dengan nun berdiri jalan dengan jalan makruh atau berusaha puan nah kan dengan kerajaan tiang pak habis cerita pak ini pernah jiwa keselamatan sebab apa kosong menghubin pak kosong beriak dan tiang ini lima kantong ini amplop lihat ini lima ini murid yang buka nara berisi spesifik nah dia tidak tahu, dia narap dia ada atasan kelas kesidah dengan orang dia ada tergenti, dia ketuk, dia tukar selawat dan dia, nah dia nyari narap ayah raya koal dia dia bulan-bulan telefon dia bilang bulan, tak dapat dia sebulan telefon dia pian sekali ambil cerita nak kan jalan perlu pesantren tu berkat doa apa? Alhamdulillah jalan terus karena terkumpulan sekat dengan seluruh pejabat seluruh pegawai bagus ikut Tuan Haji jadi pendorong ini. Di dalam pengajian okay. Ada 5 bulan 5 bulan ini mau 1 miliar sekat dengan sekat pejabat dengan berbakti sampai guru sekolah mana terbaik potong gaji sekecil rapat di kantor bupati. Ini jana serahan, jana munas kerusakuan di seluruh puan guru, jana yang pakir miskin sepadu, jana jauh-jauh pondok pesantren sepadu. Ternyata kediri doang sak ngucap. Allahu Akbar nama nanti. Kalau si puan guru saya kediri, dia mirip yang pakir miskin. Padik nerwen, sitiang padik, sitiang sendiri, jangan paran si Al-Makrullah Tuan Guru Sapuan jangan nebeng para da'i-da'i ni ke iya wan sinjak badin si wayah-wayah selainan mungkin ni ke kan alat pengusulan lamun de pertama sang duit dan obat dunia dari syarikat Tuan Guru Sapuan subuki subuki sedangkan sekali jadi jadi apa Tuan Guru Sapuan dia pun teduh dia angkat jadi apa Tuan Guru Sapuan dia jadi aku baik tahu berhukum tahu ini lalu hormati mungkin jadi majlis ulama putar jauh jatuh cati macam orang kata jemaah salah jari macam mana dia kena pun teduh bisa begini namun Tuan Guru Ahmad cocok nak kena itoan dia sih banyak puan dia lalu pergi dia terengajah ni santren dia dan dia dia pondok ni hai uniki atas nama dia ngusul pada Tuan Guru silap lalu dia bagi dia pondok pesantren silap ni kepem silap perserahan kepem di detik ni tiang jelak tegel kebel zakat niki sila saya jadi pihak dangkat mangkili saat niki sila tiang selesai wadah niki merumpar gue biu angkat pengurus pengurus mahlis Ibrahim ya pada angkat si kesepakan merupakan kesepakan luasa pemalik ke dia yang dikata ulang muni-muni ngalamada wadah mahlis yang kemangkin dengan cerita pirak awun wadah nak cerita sekat guru-guru pegawai pejabat ni
guru sapuan niki ya Allah baru dalam sekian bulan wah karena tiap bulan telepon dia sekene ke perlu ada kene duit nak kumbe kan ke ja perlu doa satu mana pijak bahasa tinggi dia aja ikuti kata nak ji doa sana ni bahasa ni masa lain dah jela awak keras keras tuan muni ada tiap tiap kita ya kan yang itu sila sila berbintang tiga atur wah setinggi dia kan. Kaya wan, selawatan di negara berisi, kaya masih. Tiang yang sering memakani ke. Lalu dia tiang gantungan diri dia ke selawat. Dan Allah Ta'ala dia ada ganti dia. Ada yang kena dia di depan tiang munggulan, dia ada. Jamah melinggir-linggir, dia tiang ambil jaga, surat jenazah. Ini amplop ni kesilap buka ni. Buka bukyuk, membesi ni bapak. Nah, lalu dia tahu, ada nak depan tiang, kira munggulan tentang masalah selawat dia. Ia sering sekali diselawatkan ke dalam perut kosong. Lalu segera akhirnya kepikiran dia. Nggak yakin makin terima amplop kosong. Mungkin bareskan semendak arah kita akan ganti selawat mungkin. Ini dekat yang ia sering diangkat namun mohon maaf namun kepada pihak selawat bapak-bapak ya, untuk orang alim menulis ya selawat mumbe ya. Lalu paling ia bahaya soal selawat ini. Jawab pada sendiri di mulut. Dan terutama batul lembok tengah bagian tibus isu. La ilaha illallah. Kencang suara serakan. Dan balik yang pertama amplop atau nintah amplop guna tele 5,000. Ya. Lemes dikerja buktian setia dengan awak ini selawat aku ini turun dan telepon tikus sambal dia mungkin dan ini selawat aku dia lompak uang dia suruh dia lompak enggak dari selawat aku enggak ya ya bale kan sampai senja ceritanya tuan guru dengan itu lalu nyeribu deh saat apa sandonga dengan guru dengan tertelubuk berserakar serakar bagi Mahmud berjatuh jam paling mutih itu dia dengan normal tepen logam selawatan satu lagi di Malaysia naik pelinuh dia masih selawatan tidak teri sedih sedih paling mutih itu main mesin kaki
tri kepeng lu dua ninta pada tete ni jaga apa lu kandung dia macam tante si terakhir bapa nikilah tiap punggu pringge man abadal isma wal makna bi hakikatil ma'rifah bahwa mukmin hak. Dan ini kita bercokong di detian niki sai-sai nyembah nama Allah dan makna Allah umatku sini ia benar-benar di dalam atene tokol ma'rifatullah Nabi hanya Allah lah searah-arah sikit ia memang satu sembah Allah Ta'ala sembah ke namanya sembah ke maknanya dengan sepenuh-penuhnya atin terlillahi ta'ala ya lah nak tak tokol arna mu'min hak mu'min dan untuk dengar Zabrum ni kesimpat saja baca tokol kena musalli pada dari Allahu Akbar dan dengan Allahu Akbar di dalam kata Allah apa ni sembah dan nama Allah sembah dan nama Allah dia kesembah maknanya berapa sih dia sembah dia makna mana Allah ni disembah nama Allah paksiat sida sembah dia nama Allah ni disembah mana Allah sirik sida makni ke tak ni tak saja tokoh lagu Nabi terakhir tu nak berita mungkin dia upak dengan beriki upak terpada jari dengan iyalah mau tengah sini ke bihakikatil ma'rifah dengan sebab terjadi dengan gini kelah ampun sah ibadah ke ampun sah sembahyang ke kerana Nabi sendiri bermaksud kena man abadat isma wal makna bihati katil ma'rifah bahwa mu'minun hak say-say nyembah mana nama Allah dan makna Allah dan sejati di dalam hatinya benar di dalam hatinya nika bahwa ia dengan betul-betul beriman dan makrifat kepada Allah sinolah umatku yang benar nikalah umat yang ibadah sah benar mukmin hak dengan sah beriman yang benar nah nikilah basen kanjang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah nika kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak ada berdoa dengan sinolah naji dan nikin pejaguran jerinda awak kan ni sembah kena Allahu Akbar apakna sembah de makna Allah no ada nama Allah no sembah de kentingan jua tu disembah de mungkin tak ni lah bingung namun ini makna kena bihati katil ma'rifah betul-betul penumbuh tinggi de tiang mungkin beriman kepada Allah itulah yang dimaksud dengan kata hakikatil ma'rifat ya pertama di dalam kata Nabi Allah Nabi saya ibadah pada malam sirbilai seolah-olah ibadahnya pada berpahalana marak pahalan ibadah jahkan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terima kasih kerana 5 menit terus ba'da sab'ami ata amin min suhufi Ibrahim alaihi salatu wa'alaikna laikna keturunan kitab Taurat ni ke sab'ami 7 tahun daripada setelah seniman kitabnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam jangankan kitabnya Nabi Allah Ibrahim kitab kita dan Al-Quran Nur Karim tertulis lain di dalam daun lontar namun namanya serminan aslinya Quran ke di museum Mekah atau di museum Madinah ada di pinggir masjid tahun yang dike terutama membayar pada seraya yang terbayar dike tunggu tahunnya baik tulisannya kena marah-marah petak beli tulisan dike lagu ini tertahu-tahu gini baca ukuran sidat yang sangat dinarak parisnya dia narak titiknya dia narak bertitik nun dia narak bertitik bak dia narak bertitik ya dia narak bertitik tak dia narak bertitik pak dia narak bertitik op marah ni ke yang tanda lahir sementeri makna si kanjang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu para sahabat-sahabat telah memberikan dia titik lalu setelah diberikan titik
dilapor kepada kanjeng baginda Nabi sehingga Nabi membenarkan titik-titik tersebut. Mesa baris atas, mesa baris bawah, mesa baris dapen. Mana nika? Nah, nika suruhnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Tahu nak tergorok Nabi Allah Ismail, isi bapa Nabi Ibrahim nika le dapen le mina, le pinggir jambatan tahu di karak. Balik berbalik kodek di atas tugu pertolongan ia kerana sembah Nabi Allah Ismail. Memang lemun tuah bakti jok inak bakti jok bapak kan sila lam tuksar tidak berbekas yang kempesan Nabi Ismail bapak lemun degin sembelih tiang merangan adik dia merang-merang dibuka tangkong kulun adik nunggit adik dan seriuk sinang pulau di jauh tangkong kulit ke negara buka terbuka untuk lepas Nabi Ibrahim di dengan Ismail tetapi iman tadi naik dan bertegoro nembau-bau babak nembau-bau belongnya ya pun datanglah riwayat setengah riwayat datanglah malaikat Ibrahim ganti Nabi Allah Ismail isi bimbi isi bimbi bimbi ni ke langan di surga jauh na isi na malaikat Jibril ni ke kalau Jibril ganti ini jak jari Nabi Ismail tergorok isi bapak na dong selai bukti itu bergorok buk sepaling kangen doang tergorok kan Nabi Ismail itu ngembir kangen na lalu sebilang kelam sampai berturut-turut ngimpi Nabi Allah Ibrahim terperintah Allah Ta'ala untuk sembelih putranya pada ini begadang ia sedangkan dengan ini bapak Nabi Nabi Duan Nabi Muhammad kan ceritanya setengah riwayat telah dah setahun menikah di berdian biji di berdian anak dengan menarik itu tujuannya berdian anak namun dengan menarik di berdian anak kerana ia kabe-kabe telanak Allah Ta'ala mungkin kadang-kadang di mana negara yang berada di dalam yang berada di waktu jelusan ini lalu bersuntik tadi hendak daripada pecah beri anak kerana itu nanti dilaknat oleh Allah Tabarakallah mungkin tidak pada kena dia senang Nabi kita dan Nabi Nuh dia sambut umat kepada ini kena pada bersuntik lalu suntik api enggak ini narak kena tanzimul usra namun tahdinu nasal terlaknat kita artinya membatasi anak jadi ini pertama ayat Quran sekena Nabi ini ayat Quran ini ke lantana lulbir hatta tulbikunumah Nabi ini ayat wa ma min dabati bil ardi illa allahi rizquha dinik nanti panjaku dinik kamu panjaku tetes dalam ruang dan kuimangan maka daripada macam-macam lalu kerana arahlah ulama kena tanzimul usra untuk mengatur orang tua supaya lebih sehat dulu namun rumah dengan anak nindik dengan luar-luar lain kan dia mana datang setahun dia mana datang setahun berjaga-jaga numpah anak tu silui anak tu lalu silu dengan bahagia yang nak beli-beli anaknya tu lelah dedek-dek dengan lain bongo itu je kubur kan anak tu doang makin pemerintah kan sunat dua doang anak tu kan yang menyebutkan itu kafir hukum kan wadala kena wabah minta apa sahaja di dunia melata edes di dalam ruangan empat di dalam dasar laut impanku yang nak wadala bengku yang mangan kan buantar sebagai panjakku setelah dikugian biar mangan lagu malik arah kena kabinu arna tahdidun nasal ia setelahna kita insyaAllah ta'ala namun tanzimul usra diperbolehkan oleh ulama kerana mengatur kesihatan orang tua inak ke dengan sehat dulu mungkin pun anak mana ni nak mumbi-mumbi bapak nak sekedar serana doa ngalok iya tapi kena-kena bayi Muhammad lalu nasi dewa ayah lo kan yo ke kuanti kuanti anak pelita mumbi-mumbi ni kuang mumbi-mumbi dia tak punya pun rawas macam bapak
Nabu sekedar selana dan doang liwat dedeke. Lawan atas, lawan atas tu petian. Kau minta aduk selana gila. Kau nasib nasib saya tanya kan doa ceramah. Nabu tiang beling benu. Awas malu. Ikan saya pelayar sembilan tiang jadi penceramah. Awas berjanji dulu minggu. Lepit yang janji ni, lemu begin tayakan jadi wayang lo, insya Allah bayulah antur wayang di sini jangan kembali jangan. Buktian lo pengkat yang lalu dia, wah, kita ina lo dengan sebeni tayakan, tinggi jadi kebeni. Ya coba sader beni, gempok di lenda ke gempok, antar dulu lagan dengan apa dia. Tidak kecil yang muna berpingin. Wah, ini akan tetap yang sejarah dalam seneng. Waktu ini dia tidak punya nuah. Lalu selamat dalam kubur, lama hidup dia berang dalam seneng. Saya akan pelepuk. Aduh, betul-betul ada yang sama hidup. Sekarang masih ini dia. Betul, kelelau. Ini. Jadi perkembar perisian arah Bebadu Lebuk Timur di arah tanding Bebadu penarukan dua hurrah menepadu ni ay, empat dua hurrah belaku ni di yang diakut baik pelawan Bebadu segera di dende ini sendiri nilai berkawin arah yang numpang dan tangan macam tanah dan di arut rumitul nasib jadi arut mana macam terus tampil tengah di darat doang baju ni dia baju baju ambil amalan ni sendiri tu dia amalan ayat Quran amalan ni perlu memandi nupita turun kerumai arut segera-gera tahu dek pinggir telapah no ia si prosok no juru memandi ia si prosok sekarang nur, lu amalan ayat Quran ni, bu bilang tu, ayat bilang jelo datang, lah datang datang kerto, kepada injak mati wadi, jadi tiang ni si berdua tulen, berdua betul benang, jolok nur, terus sokit dulu nadi alun, kayu mungkin pasangan ni sokit, berpun penjali nur, ayat guru, alur alur di mekanik sini dan dia. Awak buat jauh kedong nesombong tak angkat bayu sekali mempukan dia meletak penjalin berbuntar besi di putun tak menumpah darah bocor surat tengger wapak asalnya liter penjalinnya ini dah sentak dia muter pak bocor liter lilit sentak sawah kerana isi nebu bayu jaga langkap itu dek tengah anu ni kan tengah alun-alun tau sepresian no ketua anak kumbi ni anak kumbi kepada kandasan dituju saya pe anak kerja sehari sama tuan Haji Musaha dengan pada kepak tol pantas ni sepresian ni Haji Musaha dia presian dan cara balik tapi ikan harga bumi karena ini lalu kena sekedik ini akan tanah ini ni mana kena lain lah boleh-boleh lah kembang-kembang apa jaga soluan asal bila sojik soluan dia yang tebak ibu macam perut dia kerja kena dua ke Malik menantang lawan Malik dia jalan kena sini soluan ni sojik lalu mandi dengan lokai oh ni kiswa mengisi nasi sentak dia buat aduh dia tertinduk bulan-bulan nama gaya dengan benar-benar dia terganggu sebulan darah batur no kan boleh bosan terlalu sombong lalu dia tapi dia dengan sombong atas ilmu tak berjauh dalam sombong ya tutup itu jadi sobat tanda nah untuk dikalah bapak-bapak yang jadi pelunggu pelinggir tiang nikilah jalan tem menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah. Ya, karena ibadah itu adalah jasa. 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 Jasa ini adalah terdiri dari tanah.
terdiri dari air, terdiri dari angin, terdiri dengan api. Nggih, air, angin, api. Ia ampun asma'na aino, Nabi asma'na aino dengan sadaman sembahyang. Asma'nya air itu adalah sholat dengan sembahyang. Ia asma'na aino dengan dengan hakikat. Lamun sadna ai kulit kan tetap isi, kemudian sifat ai tabiat atau kelakuan, kemudian afalnya air itu adalah sembahyang. Asma'na air lamun afalnya rukuk aja sujud kajikan pelingin kena subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yasinu afalna ai jok kesida ah. Kemudian asma'na ai ni ke sembahyang zuhur, sembahyang kumbina apa sembahyang zuhur ni ke 4 rakaat karena tajalli Allah pada tubuh manusia ni ke 4 ngebesa 4 lo ai ada tanah ai angin kaca hati. Bahkan di dalam kitab dengan hakikat juga muni berbahasa juga ya kena doang diri ni mimpi tegadu artinya lainan kitab lainan bahasa lainan nongkana tajalli Allah yang tolong diri kita berasal wadi, kita berasal masi, kita berasal mani, kita berasal ma mani kam mani ya asal zuhur asal asar asal namun maghrib telu rakaat karena tidak ada tajalli, tidak ada martabat ketuhanan kecuali yang tiga itu. Ibaya wahdah, martabat wahidiyah, martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah. Sebagian ulama bahasa itu Muhammad, itu Allah, itu Muhammad, itu Adam. Sebagian ulama bahasa sino zat, sino sifat, sino apa. Sebagian ulama bahasa sino kasat, sino talat, sino tak. Di dalam melaksanakan ibadah lilinnya setengah penuh. Okey, no kan no. Lebih 10 menit tuan no. Lebih no itu berarti ya. Ganggu terbati dalam tengah jinggir. Dia ganggu dengan dia rombok anda. Rombok. Dia namun dia memberikan drama dia membimbing. Rombok tuan guru pira. Isi namplok no sini tak terombok. Ini pengajian berombok. Nama amplok tetap. Tekan tak baik. Enggit. Harus berombok. Niki humor dia. Humor dari nika. Dindik berselawatin dia. Dia nabi. Tiang niki istilahnya mendakwakan Islam niki ada semakin luas, semakin luas Islam. Niki kan amak sayyidina serahana tiang sama sayyidina jadi tuan guru dia bayan. Ada wahbi jan pelingih dia terika dendek je. Dendek berbalik dia nombor utara. Lalu tiang berpikir agar luas Islam niki adik niya menyebar dakwah di nombor utara. Jadi dia mau berikan pengajian di gubuk-gubuk lagu utara ni ke, lagu lamun ni ketik dalam sebulan ni ke, dia tolong terlalu jeluh, dia terlalu jeluh, engkau dia siapa? Cuma ketik yang tetap lah. Dan kalau bertiang tetap, lupa situ manuk, belum boleh ketik manuk. Dia tiang ia, jiwa tiang, jiwa tetap, dia selesai ke. Engkau apa ni rapat? Nah ni ke, ia maksud yang adina, luas dan dakwah Islam ni kan luas dia mau dia dakwah ledriga bahkan setiap lemak masih ada pengajian ledriga makin dia ada berdaya ledriga berdaya makin ini enggak yang lain boleh tak menemen buat yang sini ina dia ledriga ina tiang sebagai menantu dagu wali negeri. Maka setan dengan sangat lalu aku dah wali. Sehingga batal tarekat dia. Ia dengan tarekat satu duduk pecu na zikir. Maka nebau si dengan ngenu. Bayu dia tiang aku. Nabi Allah anak penuh jadi wali ngenu ling negeri.
Ampun milik kita karomah dia, sebulan karomah nur dia. Bila hanya ada sebulan karomah, hidup dia. Hidup dia. Kira dua, angka solas jadi nur dia. Tegak-gedak dia. Bu, itu baik sebagai anak dia dia menantu bayi dari Bali. Dia bagaimana, ini kepes seribu sih. Dia bayi nualu di dua bayi kenangan lu. Maka tak usah ada pembeli-beli dari dia. Dan ada waktu pangkai saat dia perlu dia siap. Dia masih pejigar dia. Yang ia di dekat pengurubahan. Pangkai saat dia temata pucalan ini. Jidungu pengkerak sebiar wangi ini. Dia tahu pengkerak. Wen di jaman ini bijak kok makan dan pintar kedok. Kalau dia ni pun ada. Oh, dia wen di lemon kerak-kerak oleh setan dia. Pintar dia kedok. Ida terakhir berjaya kedok. Masa ini ke perusahaan yang ada dengan di Mesir kau dia ada makan ada kalah si dengan ini. Kamu sih dah nak kacau tu masih pecut pernah pecut jalan dia kerja kedok. Dia buah gunakan. Ah ni kan perlu dinaikkan. Susi dia diri naikkan buatan si. Ni urut setan ni nanti ya. Ni urut naikkan. Sekarang dia percaya. Lokalnya masih dia percaya. Wah timpak pun ini nanti ya. Aku tak ajak perubahan dalam 25 tu. Timpak. Cekok itu. Maaf wali maaf. Jadi kalau pengen iman tu. No dengan wali. Ni ni cekok iman tu isi dia ni. Oh. Buat tu lah dia. Dia buat jadi wali. Baik ini. Ya, cacat terbaik. Datuk benar-benar turun tupak dia yang kerana atas. Manusia jendik, menyerungkan ke bawah, pola-pola berhenti. Dia terganggu, pecat-pecat. Aku dengan jadi wali sida. Aku dengan lo jadi wali, berarti sida wali. Mungkin, okay. Dia nak dengan tahu dengan lo jadi wali, kecuali pada wali dia sendiri. Tak lagi, benici silap. Dengar piringan atur tiang, piringan bagus-bagus atur tiang ini. Lamun betul yakin di atur tiang ini, Allah memberikan kita sesuatu imbalan yang sangat luar biasa. Dan kau sisai-sisai yang terbaik sama Ta'ala. Manika dengan syarat yakin. Ya? Yakin. Ahi sembahyang di awak te. Api sembahyang di awak te. Angin sembahyang di awak te. Tanah sembahyang di awak te. Selalu tiga, kita asal tolong. Ya Allah Ta'ala kena minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini langit kupi anta. Mungkin. Lempe tau tiap mati ni, tau jadi kubur tu, Pak Mahmud, dia nuah pentelah. Buka pembukaan kerimpetan, pembukaan kerimpetan, dia berkuih. Pecah Pak Mahmud. Cukup buah ibadah, wajah kaya kutip mengenal pada jemput sahaja di milik alam lena. Jadi, nuna sejauh Allah Ta'ala. Berluan umur panjang di kaji ini, ya Allah. Nuna, namun-namun terjadi dengan hidup pecah di dunia ini. Pemabuk, peminum, penina, gawet, ia sani kata kue. Dia nak menitan, dia nak detik. Setiap dinding atau jenuh atau tiap berkubur, dia tahu sana. Dia tahu sana kue itu. Ia telah jadi kubur tu itu. Ia telah dalam mai telah jadi kubur tu. Dia ini orang kerja. Kecemplung nyemak tu. Dua apa pak pulut tertengok. Nah ini Allah Ta'ala. Kebiasa dintia. Ia dan terjadi Allah Ta'ala. Kita berasal dari tanah. Kita balik dengan tanah. Mungkin kan malam ke. Tanah mengeluarkan air. Air mengeluarkan angin. Angin mengeluarkan api ke depan ni ke. Sehingga lengkaplah dia tubuh. Dan semudah-mudahan selalu nikah dia nak ibadah. Dia nak ibadah. Ibadah jok ke sida. Jadi sida tiang tidak dapat jadi dengan munaf. Dendek terjadi dengan pa. Dendek terjadi dengan si. Adik terjadi dengan mukmin yang hak. Nabi mukmin yang hak. Ya ni kena man abadal isma saidan min mama nun nina. Kata man ni kedua-dua pertama. Tiang mama sida nina. Kat nun sida nina, min ni ke mama abadah nyembah ibadah. Nama Allah no aran Allah no kesembahan atau nama Allah no kesembahan. Sida tiang nama Allah no sembahan.
makna Allah nu sembata bihaqiqatil ma'rifah. Dengan sebenar-benar kita wikan Allah Ta'ala. Bilang demikian, lady rinda sendiri. Tidak berasal angin. Tidak berasal tak. Tidak berasal Tidak berasal Lagi. No. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sayi-sayi doang tahu dirinya. Sinolah panjakku, sino umatku, saya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tahu diri tu dulu kan, balik kembali buka. Ini hidup, no, aku tidak ada dibuka, tidak ada dekat bapa nak. Tinggal bapa nenek macam ni, mungkin, bukan? Masya Allah. Segerombak orang kajian ni ni, kita jalan YouTube, mulu, mungkin nyata. Pengajian ni kita bawa YouTube, ni ke ajaran nama di YouTube, ni rumah nama di YouTube, Arab Piran kita ni lembab, dengan lembab timur untuk pendek sebuah santren mesti dengan umar ungkap suara ungkap dengan dia ni kalau silap dah boleh dah boleh dengan ni pas mana dia kan lagu lembab dengan piringan atau dia le YouTube ni dia satu dia suara ni ke merokat suara jin. Ada kata dengan Tuhan tak pada terus malam tiang kat kita Allah kita dong potong tiang itu malam leka dia ngengat Assalamualaikum cemburu guru Assalamualaikum yang wajib Tuhan kan sini Tuhan guru Musa kan jadi Tuhan guru Musa kan ini yang Tuhan guru Musa dua nanti dua pun nanti dia ni perlu muzhar aji muzhar dia ni apa dia perlu muzhar tau dah dengan honor dia musno punti harno benang jadi punti benang bebe perdiang toko kerana bapak ni si dia dah makan dia rasa senang lalu dengar si dia Muni ni malaklah nyata-nyata hidup yang mau ilmu dah kandit yang berhadap berhadapan di pinggir. Alhamdulillah, sebelum dah disumpah, peti anggih dia. Enggih terkala, lom, nyak sudah keriri anu, miru dia pegang-gelah, riri dia. Si bahasa pinggir, ini kan dia taruh nyak keriri anu. Humor depan anu. Guru kulai berbahasa, idkhalu surur bi qulubi mukminin sadaqatun. Memberikanlah kesenangan di dalam hati orang yang beriman itu, maka kita akan mendapatkan pahala sadaqah. Oh, kabar nikah. Makin di mana terus kita berbuka daun kan, apa-apa yang di mana kita belanja, si penting dah mau diri, alhamdulillah. Okay. Nikahlah, dalam tu nikah, tertutup antara nikah juga dah yang mudah-mudahanlah. Dijan berkah isi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada terbau baik datang di hakikatil ma'rifat di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ajirna minan nar ya mujir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa khushu'ana wa khudu'ana wa hudurana wa shuhudana wa jami' ibadatina wa jami' qira'atina wa tammin tafsirana wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atik riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ajdadina wa auladina wa zurriyatina wa ahlina wa ashabina wa kulla shay'in ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bi sirri al-Fatiha.